Yang kelima buat Star Lovers. Semoga kompak terus. Kado duluan dari dia. Cie. Di sosan. Guys, ini banyak vitamin guys. Lagi main-main guys. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai-hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Halo, aku Fitri Kalina, mengucapkan happy monster yang kelima untuk Leslar. Lucu banget mimik wajah Lesti dan Bilar. Bilar sampai menganga melihat Derry yang usil memergoki dirinya yang lagi mesra-mesraan di depan calon mertuanya. Ya, tentu saja di hari ini, di 5 bulan Monseri, perayaan buat Lesti dan Bilar yang kian hari kian indah ini. Rupanya hari ini si Dede main ke rumah Bang Bi. Sepertinya mereka mau keluar apa mau jalan-jalan ya guys ya. Ya, mau menghabiskan malam ini bersama. Karena memang di hari ini adalah hari yang indah bagi Lesti dan Bilar setelah semalam saat bersama-sama begitu memukau. Dan di hari ini tentu saja bikin kita semua penasaran. Apalagi seisi rumah sudah tahu kebaperan dan kekiutan karena mereka berdua. Apalagi saat suap-suapan begini, hingga sang manajer yang hadir juga ke sana dibuat uji nyali oleh kekiutan sebagai obat nyamuk bagi hubungan Lesti dan Bilar ini. Cute banget. Tentu saja tak hanya Derry dan Ibu Bilar yang baper oleh kemesraan serta keromantisan Lesti dan Bilar ini. Ya, seisi rumah jadi ngontrak saja dibuatnya melihat kekiutan, kebaperan, dan sepertinya dunia milik mereka berdua. Ya, walaupun nampak lucu saat Bang Bi terperangah dan si Dede juga terperanjat melihat hadirnya Derry yang secara tiba-tiba memergoki mereka yang suap-suapan. Tentu dengan hal ini menunjukkan bahwa mereka berdua memang benar-benar sudah dan lagi kasmaran, yakni sama-sama bucin banget, bucin parah guys. Ya, makanya kita harusnya selalu mendoakan kesayangan kita ini dengan hal-hal yang terbaik untuk segera disegerakan dan juga dimudahkan acara mereka berdua, yakni apa yang mereka rencanakan di tahun depan. Semoga tanpa aral melintang. Tentu itu harapan kita semua, doa yang selalu kita panjatkan pada couple cute kita ini agar nantinya bisa meresmikan hubungannya menjadi sepasang suami istri. Tentu ini tak lepas dari dukungan keluarga mereka semua, yakni keluarga Lesti dan Bilar yang sama-sama mendukung hubungan dua sejoli yang lagi di mabuk asmara ini tentunya.
Oke, itu saja kabar-kabar terbaru di malam hari ini berkaitan seisi rumah Milan yang dibuat baper oleh ulah Lesti dan Milan. Jadi bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita ini, jangan lupa dan tak ragu untuk langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai keuangan kebaperan mereka berdua kalian dapatkan update-nya setiap saat hanya di channel kesayangan kita ini. Jadi kalian subscribe dan itu gratis tak berbayar agar kalian dapatkan hal-hal terbaru dari channel kesayangan kita ini. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, ditambah rezekinya, dimudahkan segala urusannya sehingga selalu bisa menonton kegiatan dan kebaperan Lesti dan Bilar seperti di malam hari ini. Itu saja kabar terbaru terbaper di malam hari ini. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.